Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara membuat kubus di Inkscape. Pertama-tama kita akan membuka aplikasinya. Lalu kita maximize. Jadi sebetulnya ada alat untuk membuat kubus langsung seperti ini, misalnya di 3D boxes. Tapi hari ini kita tidak memakai itu. Kita memakai alat kubus kotak yang kemarin. Kita akan membuat dengan menahan Ctrl Shift untuk membuat kotak yang seperti ini. Lalu untuk awal kita akan membuat sisi samping dari kubus. Jadi kita jika seperti ini awalnya, kita klik lagi sekali. Nah, lalu kita tahan ini buat miring. Seperti ini misalnya. Lalu kita pencet Ctrl D. Kita akan menduplikasi benda yang di select. Lalu kita klik flip selected objects horizontal seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sebelahnya. Lalu kita buat di atasnya sini. Oke, kotak lagi. Lalu kita pindahkan dan kita putar seperti ini. Lalu pindahkan dan kecilkan di sini. Atau di sini. Seperti ini. Jika sudah, kita warnai masing-masing bagian dengan warna yang lain jika ingin. Nah, setelah ini kita save di save as, lalu namakan dengan nama Anda dan dikirim ke email seperti biasa atau yang di bawah ini juga boleh. Lalu sudah saja untuk hari ini, selamat mengerjakan.